Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman setia dialektika dialog kita malam ini dan ini suaranya lanjutan dari diskusi pembahasan tentang zambudriat dan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang simulasi dan simulakra. Simulasi itu seperti kita jelaskan sebelumnya adalah tiruan ya. Jadi tiruan yang sebenarnya tiruan itu tidak sama lagi dengan aslinya dan sering sekali justru kalau misalnya dalam barang-barang Model pakaian atau tas e, Cina atau Korea itu meniru misalnya barang-barang e, dari Prancis itu kadang-kadang tidak sulit untuk membedakannya. Agak berbeda sekali dengan konsep yang dikemukakan oleh da, pemikiran Zambutriat bahwa simulasi yang muncul di dalam hyper-reality itu sering sekali dia sudah memiliki jarak atau perbedaan yang cukup jelas antara yang asli dan realitas. Dari? konsep simulasi ini kita mengenal apa yang disebut dan istilahnya dengan uh, tadi dengan simulakra. Jadi kalau misalnya kita katakan simulakra itu sebenarnya adalah konsep yang diperkenalkan oleh uh, filsuf tadi yang kita sebut dia sebenarnya Zambutriat. dan kemudian uh, dia mengungkapkan istilah konsep itu merujuk pada Representasi atau tiruan dari sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki lagi, atau tidak lagi memiliki aslinya. Jadi, dia sebenarnya sudah sekali jauh sekali berbeda dengan apa yang kita sebut, ya, tidak ada aslinya, tapi mencoba, misalnya, untuk membuat suatu bentuk baru, misalnya sering sekali kalau misalnya di dalam bangunan-bangunan itu sering sekali misalnya ada model katakalan misalnya kita katakan kalau kita ke taman mini taman mini itu bisa disebut sebagai simulasi dari bangunan dan budaya Indonesia walaupun pasti tidak sama tapi begitu kita menggunakan konsep simulakra pada pemikiran Zambudriat sebenarnya itu realitas yang sudah berbeda malah dikatakan tidak ada aslinya dan itu sudah masuk pada konsep yang berikutnya yang kita kenal dia ya, dengan Hyper reality, teman-teman sekalian. Jadi, tadi kita katakan bahwa ada konsep-konsep yang sangat berbeda sekali dari pemikiran uh, Zambudria tentang realitas ini. Dan dia mengatakan begini, ketika misalnya dia mengatakan tentang simulasi, dan simulasi itu sering sekali sebenarnya pada bagian pertama kita katakan bahwa simulasi itu sebagai tanda, sebagai simbol, dan simbol itu sebenarnya pada masyarakat yang juga sebenarnya disinggung nanti, termasuk oleh Zambudria, yang disebut dengan consumer society. Dan banyak sekali kemudian sebenarnya mengukakan istilah consumer society itu termasuk misalnya Zhang Butrian ini dan kemudian juga misalnya ada dari pemikiran dari pemikir-pemikir lain yang mengukakan konsep yang disebut dengan consumer society itu sebenarnya adalah masyarakat yang memang berupa apa ya masyarakat yang uh, suka sekali membeli tetapi yang mereka beli itu sebenarnya barang-barang mewah tapi barang-barang mewah itu pun sebenarnya yang jadi persoalan di situ bukan barang itu tetapi Tanda atau simbol, citra yang dimunculkan oleh barang-barang tersebut. Teman-teman sekalian, kita bisa lihat, misalnya para selebriti, misalnya dengan pakaian ini, tas ini, ya, sampai misalnya ya satu tas katanya itu bisa harga satu rumah. Teman-teman sekalian, itu adalah yang kita sebut sebenarnya dengan apa yang kita katakan di masyarakat konsumer dan di dalam masyarakat konsumer itu sebenarnya yang menjadi penting yang diperhatikan bukan barang itu sendiri, tapi citra tanda yang ditimbulkan oleh barang-barang tersebut atau barang-barang yang dimiliki tersebut. Teman-teman sekalian, sebelumnya sebenarnya kita jelaskan tentang apa yang kita sebut dengan pada pemikiran uh, François Leotard dengan uh, simbol ya apa yang kita bicarakan waktu itu dengan ekonomi uh, liberal. Ekonomi liberal itu sebenarnya erat sekali dan dekat sekali hubungannya dengan konsep yang kita sebut sekarang ini dengan simbol atau tanda pada pemikiran Jean Baudrillard. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita katakan bahwa pemikiran pada Zambutriat ini antara lain dia mukan tadi tentang simulakra sudah kita katakan, simulasi kita sudah jelaskan, kemudian hyper reality dan yang berikutnya dia kemukan istilah implosi. Jadi karena memang akhirnya satu barang, satu eh, apa kata misalnya bahan eh, consumer konsumer sosial itu tidak lagi misalnya menghasilkan satu makna yang sama, tetapi misalnya bisa menimbulkan makna yang berbeda, Makanya dia mengatakan itu sebenarnya terjadi apa yang disebut dengan implosi makna itu. Jadi sekarang kita mencoba misalnya untuk memahami pemikiran Zambudriyat yang memang tidak terlalu sederhana untuk dipahami. Tetapi dia mengukakan misalnya bentuk-bentuk yang berbeda dan pemahaman yang berbeda pada setiap tanda yang dimunculkan oleh satu realitas. Bagian yang berikutnya misalnya dia mengukakan istilah tentang consumer society dan dia mengatakan antara mitos, mitos dan struktur. Pada buku ini, Zhang Butriat menjelaskan tentang konsumsi yang telah menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat kontemporer. Masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat konsumer. Masyarakat tadi yang disebut perang solitar dengan masyarakat ekonomik libidinal. Pada masyarakat konsumer dan juga misalnya masyarakat ekonomik libidinal sebenarnya itu juga menimbulkan masalah yang sering sekali menimbulkan juga apa yang kita sebut dengan semangat. Ya kalau pada misalnya François Lyotard itu hasrat yang tidak terkendali, yang irasional. Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan misalnya barang-barang benda-benda atau pemilikan yang luar biasa itu. Dan ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat sering sekali terjadi pada apa yang sekarang kita sebut dengan kasus-kasus. Baik misalnya pada kasus korupsi atau misalnya pada upaya bagaimana mempertahankan pemerintahan kekuasaan dengan cara-cara yang sifatnya memang tidak rasional. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa masyarakat modern menurut Zhang Butriat sebenarnya telah berubah menjadi satu masyarakat konsumer dan di mana nilai-nilai identitas dan realitas itu sekarang lebih diukur bukan dari hal yang lain tapi dari hal utama sekali dari pemilikan, dari konsumsi. Teman-teman sekalian, sekarang kita bisa lihat bagaimana, misalnya, ya, para selebriti, orang yang terkenal secara ini, misalnya melalui media itu, mereka dan punya uang lagi. Itu cepat sekali, misalnya bisa uh, di waktu ada saat pemilihan umum. Mereka banyak sekali, misalnya, dipilih dan kemudian tanpa memikirkan, misalnya, apakah memang itu dianggap tepat, apakah, misalnya nanti, misalnya, mereka bisa mengembangkan apa yang dituntut, misalnya dari katakanlah DPR tentang demokrasi, tentang peningkatan ekonomi, tentang kesaraan, tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang lingkungan, begitu banyak sebenarnya apa yang diperlukan oleh ahli-ahli atau misalnya anggota DPR itu untuk bisa memahami berbagai macam perkembangan yang muncul sekarang dan bagaimana misalnya supaya negara itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kita sering sekali mengabaikan hal yang lebih penting, kemampuan intelektual yang luar biasa untuk bisa misalnya memegang jabatan-jabatan tertentu, tetapi itu akhirnya terabaikan karena pengaruh apa yang kita sebut tadi dengan pengaruh media sosial. Teman-teman sekalian, jadi pemikir-pemikiran yang dikemukakan oleh Zhang Budriat ini sebenarnya sering sekali dikatakan bahwa pemikirannya itu sangat menekankan pada permasalahan nilai-nilai simbolis dan ia sebenarnya mengemukakan bahwa apa yang disebut sebenarnya objek-objek sehari-hari itu dan bagaimana dia berfungsi sebagai tanda dan sistem konsumsi yang sistem konsumsi itu dianggap sebenarnya lebih penting dari yang lain. Teman-teman sekalian, jadi pemikiran Zambutiat ya tidak hanya sebenarnya memiliki nilai tentang utilitas ya, masalah kegunaan misalnya apakah misalnya satu barang yang dibeli itu lebih menekankan pada kemanfaatan Zambutiat pada buku yang disebut sebagai judulnya Amerika Teman-teman sekalian, ada lagi satu penjelasan yang terakhir saya kemukakan di sini di dalam satu buku yang dia sebut sebenarnya tentang perang teluk dan dia mengatakan bahwa perang teluk itu sebenarnya tidak ada perang di mana-mana, tapi itu adalah perang yang terjadi di media, di depan televisi dan perang itu yang sesungguhnya adalah perang yang terjadi dari para apa konflik militer yang kemudian itu sebenarnya disampaikan atau terjadi hanya pada layar TV kita. Jadi dia sebenarnya memukakan karang-karang pemikiran yang dianggap aneh dan sulit diterima. Tapi intinya bahwa dia mengatakan bahwa perang Amerika, perang yang terjadi misalnya di media itu di layar TV kita, sebenarnya itu adalah perang yang terjadi di kemukakan para politisi melalui media. Teman-teman sekalian, itu sedikit penjelasan dari pemikiran-pemikiran yang -pemikiran bukakan e, melalui diskusi dialektika ini dan secara ringkas kita mungkin sudah jelaskan lima enam buku dari pemikiran Zang Butriat dan itu hanya memang inti-intinya saja dan teman-teman para mahasiswa terutama sekali mahasiswa S1 S2 S3 coba pelajari bagaimana cara berpikir dan Anda bisa melakukan kritik atau misalnya melakukan perubahan atau perkembangan dari pemikiran yang dikemukakan oleh Zhang Budriat yang berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi dengan istilahnya tentang simulasi, simulakra, hyper reality, kegunaan ya jadi utilitas itu dianggap tidak penting tetapi yang penting adalah tanda, simbol, makna apa yang misalnya muncul dari barang tersebut teman-teman sekalian jadi sekarang misalnya kita lihat ini yang sebenarnya yang serial menjadi perhatian uh, sekali menjadikan menjadi pemikiran yang sangat kuat dalam pemikiran Zamburdiat ketika dia mengatakan bahwa sebenarnya azas yang diperlukan sebenarnya dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat consumer society itu kemudian barang-barang yang dikonsumsi itu lebih sebenarnya dilihat bukan pada kegunaan barang yang diberi tapi pada nilai tanda nilai simbol yang dimunculkannya karena itu nanti dianggap menjadi status sosial bagi seseorang dan objek-objek yang dikatakan tadi memiliki nilai tanda itu sebenarnya menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, jadi pemikiran yang dikemukakan oleh Zhang Butriat sebenarnya sangat-sangat menjelaskan tentang bagaimana kondisi masyarakat sekarang ini ketika memasuki apa yang disebut sebagai masyarakat menuruti adalah apa yang kita sebut tadi dengan masyarakat konsumer, tapi bisa juga misalnya disebut sebagai uh, masyarakat yang disebut dengan liberal Economic Teman-teman sekalian, saya pernah ya mahasiswa di program Pasar sarjana Universitas Indonesia sebenarnya mengusulkan untuk mengambil disertasinya tentang masalah masyarakat konsumer ini. Saya sudah berikan penjelasan tentang beberapa pemikiran dari termasuk misalnya Zhang Buriat, kemudian juga misalnya Frederick Jameson kemudian Jill Delos, tentang apa yang mereka sebut misalnya dengan consumer society. Dan saya sudah mulai semester pertama sudah membantu mahasiswa tersebut untuk bagaimana menyusun disertasi dengan menggunakan kerangka teori dari pemikiran Zambudriak ini ya, dan pemikiran misalnya juga dari pemikiran tadi yang saya katakan misalnya consumer society dari Jill Delos, dari yang lain. Tapi akhirnya sebenarnya ada keraguan dari program bahwa ada dosen yang bisa membantu menjadi promotor atau kopromotor untuk disertasi itu, akhirnya sebenarnya itu dialihkan untuk mengambil tema yang lain. Tapi teman-teman sekalian dan para pendengar setia dialektika, sekarang memang melalui dialektika ini kita mencoba sebenarnya untuk membukakan konsep teori, metode, ya cara pendekatan yang berbeda karena memang sekarang kita sebenarnya memerlukan sekali tentang perubahan-perubahan itu untuk bisa mengikuti perkembangan luar biasa dari pengembangan teknologi dan informasi. Teman-teman dan pendengar setia dialektika, tidak berarti bahwa saya bisa memahami semua apa yang saya jelaskan dalam perkuliahan-perkuliahan ini. Tapi paling tidak sebenarnya saya pikir ini sebagai pemacu ya untuk teman-teman sekalian, untuk mahasiswa terutama sekali yang mencoba misalnya mencari konsep ya teori metode untuk tesis dan disertasinya atau misalnya skripsinya saya mencoba sebenarnya untuk memberikan perkuliahan-perkuliahan ini dan saya akan terus misalnya menjelaskan berbagai macam pemikiran dari pemikiran postmodern teori itu dan juga misalnya dari pemikiran pemikiran yang berkembang yang berkaitan dengan masalah cyber atau virtual reality teman-teman sekalian sebelum berakhir saya mencoba untuk menjelaskan satu penjelasan mungkin ada dua buku secara ringkas saja. Yang pertama adalah bukunya yang dia beri judul dengan Amerika. Dan ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 1986. Waktu itu sebenarnya ada ya uh, perhatian dan Amerika itu sebenarnya dianggap sebagai satu negara yang sangat luar biasa kemajuannya, kemakmurannya. Tapi ada yang aneh dari pemikiran Zhang lihat kalau dia misalnya berkunjung ke sana jadi profesor di universitas sana dia mengatakan Amerika itu sebenarnya adalah dia mengatakan itu uh, Fata Morgana Amerika itu adalah Fata Morgana Amerika itu sebenarnya dia sebut sebagai gurun pasir gersang jadi kalau misalnya dalam gurun pasir gersang itu sering kita melihat masalah Fata Morgana bahwa dari jauh kelihatan misalnya ada sungai yang indah yang mengalir tapi begitu makin lama kita dekati, sama sekali tidak ada sungai di sana. Tidak ada keindahan dan kenikmatan, ya ketentraman, ketenangan di Amerika itu. Dan itu yang sebenarnya yang digambarkan oleh sign, tanda, dan implosi makna. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.